بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين kita bisa melanjutkan pembahasan dalam masalah fikih muamalah yang dimana pembahasan ini akan terus berkelanjutan sampai akhir bab yang kita pernah sebutkan. Adapun pembahasan yang pernah kita ulas pembahasan sebelumnya adalah pembahasan mengenai mengenai masalah khiar yaitu dimana seorang pembeli dan penjual memiliki hak untuk membatalkan jual beli tersebut dan mengembalikan barang yang telah diserahkannya dan juga mengambil uang yang telah diserahkan dan juga mengambil barang yang telah diserahkan. Yang pernah kita sebutkan beberapa uh, jenis daripada khiyar itu sendiri yang mana uh, ada lebih baiknya kita ulas kembali dari awal insyaallah. Uh, yang pertama Uh, ada khiyar majlis, ada khiyarul gaban, khiyarul syart, khiyarul tadlis, khiyar, khiyarul takhalufu syart, khiyarul aib, khiyarul syarkah, khiyarul ru'ya, khiyarul ta'khir, khiyarul hewan, dan khiyar uh, ta taslim. Yang dimana uh, pernah kita ulas sedikit beberapa uh, bagian daripada jenis khiyar tersebut. Yang pertama adalah khiyar majlis yang dimana seorang pembeli dan penjual bisa membatalkan e, akad jual beli tersebut ketika sebelum keluar dari e, sebelum keluar dari mana dari majelis akad. Misalnya di toko atau di mana keluar sebelum keluar dari majelis akad bisa untuk membatalkan hal itu semua. Oleh sebab itu seorang pem, penjual tidak bahkan kalau misalnya belum membeli tidak ada hak untuk misalnya memaksakan sang pembeli untuk membeli. Misalnya ada beberapa hal, misalnya seorang pembeli misalnya menanyakan banyak menanyakan, setelah itu e, seorang penjual kenapa banyak menanyakan, kenapa enggak membeli itu tidak memiliki hak demikian, karena pada saat itu e, seorang pembeli dan penju, e, seorang pembeli dan penjual masih belum melakukan hak, akad. Nah kalau misalnya sudah melakukan akad pun sekalipun, kalau belum keluar dari majelis maka masih bisa melakukan uh, untuk membatalkan uh, jual-beli tersebut. Ini saya dikatakan khiar majelis itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang pernah diulas bahwa khiar huqaban yang dimana uh, biasanya khiar huqaban ini terjadi kepada pihak pembeli sebagai maghribun. Bisa juga sebenarnya kepada pihak penjual. Seperti halnya misalnya Uh, seorang pembeli, ketika muamalah atau akad sudah terjadi, seorang pembeli baru sadar karena sebelumnya belum mengetahui harga itu berapa. Misalnya, harga dari barang tersebut berapa dan tidak mengetahui harga pasar berapa, tetapi ketika setelah akad, setelah muamalah selesai, lalu dia menyadari bahwa harga yang dia beli adalah terlalu besar dan terlalu tinggi dari harga pasar. Hal ini bisa menyebabkan kerugian daripada pembeli, maka oleh sebab itu pembeli memiliki hak untuk datang atau merujuk kembali kepada penjual untuk membatalkan e, ibaratnya jual beli tersebut ataupun untuk ataupun bisa jadi misalnya mengambil sebagian e, istilahnya harga yang terlalu berlebihnya. Ini yani tambahan yang berlebihnya yang ditentukan oleh penjual. Kalau misalnya berlebih dengan harga yang wajar itu sebenarnya tidak jadi masalah. Misalnya ada perbedaan harga di antara toko satu atau toko dua, tapi dengan secara wajar. Tapi kalau misalnya harga yang terlalu berlebih 10 kali lipat atau lima kali lipat segala macam hal, hal itu mungkin bisa dikatakan marbun bagi seorang pembeli. Begitupun kalau sebaliknya bagi seorang penjual, ketika pada saat itu mungkin penjual tidak istilahnya tidak sadar bahwa ini harganya itu eh, kurang daripada harga pasar. Maka pada saat itu dia juga bisa memiliki hak untuk masalah ini untuk membatalkan apa istilahnya jual beli tersebut atau meminta kembali harga lebihnya yang sesuai dengan harga pasar. Itu khiyar Ghaban. Yang selanjutnya adalah khiyar syart. Ya di mana khiarus syarat itu di mana di antara penjual dan pembeli bisa uh, mensyaratkan ya, bisa mensyaratkan uh, sampai tenggang waktu tertentu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk membatalkan uh, ibaratnya membatalkan uh, jual beli tersebut. Misalnya di antara penjual pembeli menentukan, menentukan waktu sampai lima hari atau tiga hari lah misalnya terlalu lama lima hari. Misalnya kalau sampai tiga hari selama tiga hari tersebut sebelum mencapai pada tiga hari, penjual dan pembeli bisa membatalkannya. nah Ini yang dikatakan Kyarso. Tapi kalau setelah selesai tiga hari, maka tidak ada hak untuk membatalkan di antara kedua belah pihak. Ya, misalnya manfaat dari hiarusart itu biasanya mungkin untuk, misalnya, melihat uh, kondisi barangnya selama tiga hari, bagaimana, atau perubahan, perubahan berpikir, atau perubahan uh, berpikir untuk membeli barang ini tidak jadi, tapi ingin membeli barang yang lain. Itu bisa terjadi uh, di pihak pembeli karena, misalnya, uangnya terbatas, dia memilih satu uh, A, barang A atau barang B. Pada saat itu, misalnya dia e, memilih barang A dan juga e, istilahnya ber, ber, dengan para dengan penjual itu e, bersepakat untuk selama tiga hari bisa dibatalkan. Mungkin saja misalnya pada hari kedua, misalnya seorang pembeli misalnya ternyata bah ini tidak sangat daruri, tidak sangat dibutuhkan bagi dia dan dia berubah pemikiran untuk barang B yang dia beli bisa saja terjadi deh demikian. Jadi selama tiga hari atau selama empat hari yang disepakati lah antara penjual dan pembeli bisa disepakati sebelum tenggang waktu empat hari bisa dibatalkan baik di pihak pembeli maupun di pihak penjual. Tetapi kalau setelah melewati batas yang telah ditentukan maka tidak tidak ada hak bagi keduanya untuk melakukan pembatalan daripada jual beli tersebut. Allah, Allah, Selanjutnya adalah khiaru tadlis. Khiaru tadlis seperti yang pernah diulas sebelumnya walaupun secara singkat bahwa khiaru tadlis itu ketika sang penjual biasanya sang penjual kalau kita lihat dari sisi ini biasanya sang penjual itu menjelaskan sesuatu hal yang 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 bohong artinya yang tidak ada sifat-sifatnya di dalam barang tersebut. Misalnya, yang tidak ada e, sifat-sifatnya di dalam barang tersebut dan mentakrifkan atau menjelaskan bahwa barang-barang ini begini, 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 sedangkan sifatnya itu tidak ada, atau misalnya barang ini sangat berguna bagi masyarakat dan segala macam. Ini ada kekhususan, ternyata tidak berguna bagi masyarakat, atau tidak berguna bagi keluarga dan segala macam. Oleh sebab itu, Uh, ini bisa dikatakan uh, khiarul tadlis artinya punya memiliki hak bagi pembeli untuk mengembalikan lagi barangnya dan mengambil uangnya atau atau membatalkan daripada um, jual beli tersebut karena kalau kita lihat dari kata tadlis itu sendiri bisa uh, kita pahami bahwa itu adalah uh, dari kata uh, Sayudalis jadi berbohong kepada uh, pihak penju pembeli di dalam masalah sifat sifat dari barang tersebut jadi kepada para penjual diharapkan untuk menjelaskan apa yang adanya di dalam barang tersebut baik itu kelebihannya kekurangannya pun atau oibnya atau istilahnya kerusakannya kalau misalnya ada itu pun harus diperlihatkan diperli yang selanjutnya adalah khiar takhalufus syart berbedanya dengan khiarus khiyar, syart ini dalam beberapa sisi yang insya Allah akan dijelaskan bahwa khiar takhalufus syart itu misalnya seorang pembeli dan penjual mensyaratkan, atau misalnya dari pihak pembeli mensyaratkan bahwa uangnya harus menggunakan uang, e, misalnya dolar misalnya, harus menggunakan uang dolar untuk membeli barang Ternyata dia menggunakan uang rupiah, kak. E, tidak sang pembeli, sang, pembeli eh, sang penjual bisa menolak kartu tersebut dan bisa membatalkan jual beli tersebut. Atau misalnya mensyaratkan, misalnya e, saya menjualkan barang ini ya saya menjual dengan syarat misalnya Anda eh, apa ibaratkan melakukan eh, hal yang istilahnya itu eh, yang diinginkan oleh pembeli misalnya melakukan hal misalnya supaya eh, dengan pekerjaan tertentu yang diinginkan oleh pihak pembeli misalnya atau misalnya syarat juga dari pihak eh, dari pihak penjual atau misalnya disyaratkan juga dari pihak pembeli itu bi bisa terjadi demikian tapi kebanyakan misalnya dalam hal ini masalah misalnya jenis uang atau jenis e, apa jenis e, penyampaian barang juga bisa disyaratkan demikian misalnya penyampaian barang syaratnya adalah oleh pembeli misalnya atau oleh penjual tapi ternyata tidak disepak tidak dijalankan maka bisa dibatalkan atau misalnya uangnya jenisnya jenis yang lain atau jenis uang mintanya jenis uang misalnya rupiah dikasihnya jenis uang dolar atau seba, sebaliknya. Yang selanjutnya adalah khiyaru aim, jadi yani khiyar di mana seseorang pembeli bisa membatalkan jual beli tersebut, dikarenakan adanya e, kecacatan. Ya, kalau misalnya kita istilahkan aim itu kecacatan yang ada di dalam barang tersebut, walaupun pada saat itu pembeli jual pun atau pembeli pun tidak me, tidak mengetahuinya pada saat itu dan juga belum ditegaskan sekali lagi bahwa sang penjual tidak menegaskan bahwa kalau misalnya dalam akadnya kalaupun ada di sini aib maka ataupun di sini ada kecacatan maka tetap akan dijual. Kalau dengan akad demikian dari awal maka tidak ada hak bagi seorang pembeli untuk melakukan pembatalan dalam masalah jual beli tersebut. Tetapi kalau dari awal tidak ada istilahnya akad demikian atau kata-kata demikian tapi biasa-biasa saja, tidak mengetahui adanya e, kekurangan. Setelah dia beli dan dia gunakan, ternyata di sana ada kesesatan. Misalnya, kalau misalnya e, barang tertentu, misalnya adanya patah di dalam barang tersebut, yang dimana patahnya bukan dari sisi pembeli tentunya, tapi dari sisi awal, dari sisi dari pihak toko yang e, adanya kesesatan di sana. Jadi pembeli bisa membatalkan hal tersebut ataupun bisa jadi misalnya uh, kalau misalnya pembeli itu menginginkan bar tetap menginginkan barang tersebut tapi bisa meminta uh, perbedaan harga daripada barang yang tidak cacat dengan barang yang cacat. Jadi bisa meminta perbedaan harga. Itu bisa terjadi walaupun tidak membatalkan jual beli. Selanjutnya adalah uh, khiar syirkah harus syirkah. Misalnya kalau kita bisa lihat di dalam beberapa kitab misalnya uh, kalau misalnya kita lihat uh, misalnya kalau misalnya ada tata antara beberapa syirkah itu antara kedua orang misalnya. Syirkah di antara dua orang misalnya salah uh, di, uh, meng, uh, mengenai salah mengenai suatu barang misalnya. Di antara dua orang mengenai satu barang, ini syarik dalam satu barang. Nah, salah satunya, salah satunya uh, dari pihak yang berserikat itu tersebut menjual sahamnya. Hmm. Menjual, menjual sahamnya pada saat itu. Ternyata uh, sebelumnya belum mengetahui para pembeli itu bahwa itu adalah ben, uh, barang yang syarik atau bersama-sama di antara dua orang tersebut. Tapi ketika dijual terus dibeli sama pembeli ternyata pada saat itu e, mengetahui bahwa itu syarik e, bahwa itu adalah barang yang bersama-sama. Lantas syarik yang lain atau yang memiliki saham di dalam barang tersebut tidak ridho terhadap barang tersebut, tidak ridho terhadap barang yang dijual oleh pihak e, temannya, syariknya yang lain. Maka boleh di sana dibatalkan uh, jual belinya dan uangnya diambil oleh pembeli dan kembali lagi uh, benda barangnya diambil oleh uh, syariknya. Ya, selanjutnya adalah misalnya uh, khiyar ru'yat. Khiyar ru'yat sederhana sebenarnya. Misalnya uh, begini. Misalnya uh, uh, pembeli misalnya secara umum misalnya pembeli Meminta kepada penjual, jual dengan sifat-sifat begini. Uh, saya inginkan barang dengan sifat A, B, C, D, misalnya demikian. Tapi ketika ada penyerahan barang dan juga uang sudah diserahkan kepada penjual, dan uh, uh, uang sudah diserahkan kepada penjual dan barang tiba ke pembeli, ternyata apa yang disebutkan oleh... Sang pembeli yang diinginkan tidak ada di dalam barang yang diharapkannya Nah ini bisa juga dibatalkan jual beli tersebut Mungkin insya Allah selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah khiar tersebut Dalam pertemuan selanjutnya mengenai masalah kelanjutan daripada jenis-jenis khiar Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا